Presiden Joko Widodo memuji sosok bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Ia menyebut, Gubernur Jawa Tengah itu merupakan sosok yang dekat dengan rakyat. Hal ini Jokowi sampaikan usai Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengumumkan Ganjar sebagai bakal capres pemilu 2024. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengaku sangat menghargai keputusan Megawati yang akhirnya mengumumkan bakal capres PDIP. Sebab, proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 sudah semakin dekat. Menurutnya, sudah saatnya rakyat mengetahui siapa pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 agar rakyat memiliki kesempatan untuk menilai dan menentukan pilihan. Sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Ganjar Pranowo resmi diumumkan sebagai capres PDIP oleh Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 21 April 2023. Megawati mengatakan penetapan ini dilakukan setelah melakukan dialog dengan sejumlah petinggi partai, tokoh partai, termasuk Presiden Joko Widodo.